Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Zaki. Saya akan membahas tentang footprint dari Eiger, kapasitas 4 person, dan tenda kompas. Kapasitas 4 dengan frame alloy. Footprint apa saja, tapi di sini saya menggunakan footprint dari Eiger, luas ya. Footprint dari Eiger ini memiliki lebar 210 cm dan panjang 260 cm. Jadi tendanya ya aman dan alasnya jadi lebih awet dibandingkan langsung terkena alas dari entah rumput atau tanah atau tempat-tempat yang berbatu. Jadi tenda ini terbilang tenda untuk kapasitas 4 ultralight karena frame-nya alloy yang hitungannya murah ya. Waktu itu saya beli cuma 700 750-an. Ada dua varian, warna oranye dan warna biru. Jadi tenda ini memiliki 13 pasak, 2 frame alloy inner,
tendanya mesh. Inner tendanya berbahan mesh ya. Untuk bahan luarnya polyester. Ukuran tenda ini 60 cm untuk teras depan. Teras belakang juga 60 cm. Ukuran dalamnya 180 cm dengan lebar 210 cm dan tinggi 130 cm. Ini tenda nampak dalam ada kantong, dua kantong kanan dan kiri, serta ada buat naruh lampu tenda. Ruangannya lumayan ya kalau buat 4 orang, kayaknya ngepas banget. Namanya sih 3. Namanya 3 karena kemungkinan kan Keril taruh di dalam. Lumayan teras juga. Misalkan dipasak, ada cukup teras buat masak. Ada dua pintu depan dan belakang. Ada tali yang buat ditarik sumpama adiknya juga lagi enggak berpapa. Kalian yang ingin membeli tenda ultralight dengan harga yang murah, saya merekomendasikan tenda ini menjadi pilihan utama karena kisaran tenda-tenda ultralight untuk kapasitas 4 orang itu biasanya di atas 1 juta. Namun dengan biaya di bawah 1 juta, kalian tetap bisa memiliki tenda ultralight dengan kualitas yang menurut saya cukup. Jadi demikian bahas produk tenda dari Kompas serta Footprint Eger. Semoga buat kalian yang nonton dapat memberikan informasi yang cukup untuk kalian memilih apakah tenda ini cocok dengan kalian atau tidak. Terima kasih telah menonton bahas produk episode yang pertama ini.